Bismillahirrahmanirrahim. Islam yang gemilang, indah, selamat, bahagia, mengembalikan cara hidup yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menjadi amalan dalam kehidupan amatlah tepat untuk mendapatkan kegemilangan, keindahan, keselamatan, kebahagiaan dan keharmonian dalam kehidupan. Barulah Islam itu mendapat tempat di hati oleh sesiapa sahaja yang melihatnya. Di Zontai 2, di bawah naungan GISB ini, kami sangatlah mencuba mengamalkan dan menghidupkan cara kehidupan Islam. Terdapat beberapa premis yang dijalankan dan ia juga menjadi sebagai modul untuk menzahirkan kebenaran dalam sistem Islam yang cantik itu. Segala aktiviti yang bermula dari solat malam hinggalah waktu tidur semuanya sangatlah mengikut garis panduan yang telah disusun begitu rupa untuk menepati amalan seorang Islam sejati hingga membantu untuk rasa takutkan Allah dan rindu Nabi. Solat di awal waktu dan berjemaah sangatlah memberi kesan untuk membantu mendapatkan kemenangan dan kejayaan dalam setiap pekerjaan yang dibuat. Hati yang sentiasa merintih memohon bantuan maknawi selain dari usaha lahiriah, moga dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Pada setiap premis memang dianjurkan untuk memulakan aktiviti di awal waktu selepas salat subuh dengan mengambil sebanyak-banyak keberkatan dari RSA, Datuk Ibu dan PZ1 yang amalan ini amalan membantu dalam membuat segala usaha dan aktiviti. Berkasih sayang antara ahli dan saling membantu amatlah dilihat betapa indahnya Islam yang diamalkan sebagai cara hidup atau the way of life. Lebih kurang 6 tahun yang lalu, Lole bukan satu daerah yang kurang ditempuh oleh orang ramai. Tetapi setelah Abuya oleh Datuk Ibu telah memilih Lole menjadi satu cawangan ISB, telah merubah imej Lole seperti dapat kita lihat sekarang. Lole makin meriah dengan terbangunnya bangunan-bangunan kedai dan perumahan bertaraf pertengahan dan ke atas. Di Lole, kita memiliki sebuah restoran ikhwan yang mendapat sambutan dari masyarakat sekitar. Antara menu yang terkenal di restoran ikhwan Lole ialah Pad Thai Kung Sot, Hau Soi, Murtabak dan Cha Cha. Sebuah dewan serbaguna yang dilengkapi dengan aircon serta perkhidmatan catering yang turut mendapat sambutan dari berbagai pihak telah diwujudkan bersebelahan restoran Ikhwan Lole. Di samping itu juga, dewan ini turut berfungsi sebagai tempat pertemuan para tetamu dan simpati dengan Datuk Tuan Cumat Adam. Selain itu, di Lole juga kita turut memenuhi keperluan masyarakat dengan menjual ayam segar kepada penduduk sekitar khususnya yang beragama Islam. Nedat hongkang seksa mulinithi pua pradaraphap. Di bahagian pendidikan pula, terdapat remaja yang dilatih untuk menjaga syariat lahir batin, menjaga ibadah dan akhlak, dilatih kemahiran di bidang pertanian, peternakan, penerbitan, perhubungan dan ekonomi adalah diharapkan untuk menjadi pelapis dalam memperjuangkan kebenaran, di mana perasaan sentiasa diasuh untuk takutkan Allah dan rindu Rasul. Rakyatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teknologi multimedia sangat mempengaruhi dunia kini sehingga telah mengubah cara hidup manusia. Sekiranya ia digunakan secara baik, ia akan memberi manfaat kepada manusia dan dunia. Manakala sekiranya disalahguna, ia akan merosakkan manusia dan dunia. GISB Holdings Sdn Bhd tidak ketinggalan dengan teknologi multimedia ini. Dengan itu terciptalah TV Ikhwan untuk menjadikan teknologi multimedia ini sebagai laluan untuk membawa manusia dan dunia supaya takutkan Allah dan rindukan Rasulullah. TV Ikhwan telah diterima baik oleh masyarakat Thailand sama ada dari kalangan Islam mahupun bukan Islam dengan membawa kaedah Islam kasih sayang yang dilagangkan oleh Abuya. Kini, TV Ikhwan telah ditayangkan di 4 saluran TV di Thailand. Berikut ialah jabatan-jabatan yang terdapat di Zontai 2. Restoran. Kebudayaan dan penyiaran.
Yayasan. Pembangunan remaja. IT, promosi dan pengiklanan. Pendidikan tadika, taska dan neseri. Pembinaan dan pembangunan. Dobi dan bandel. Begitulah bentuk pelaksanaan dan aktiviti di Zontai 2 ini dalam menghidupkan amalan Islam dalam kehidupan yang penuh dengan ujian dan cabaran di zaman sekarang ini. Moga usaha yang sedemikian dapat membantu dalam memberi kefahaman Islam di setiap sudut. Islam sebagai cara hidup. Islam is the way of life.